Dan kita mulakan kitab Risalah Bashariyah daripada awal. Sebelum ini penulis membahaskan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ilmu tauhid. Jadi kita telah faham ini kenapa beliau ini memulakan menerangkan tasawuf dan menerangkan tentang ilmu, tentang ilmu tauhid, sebab pada awalnya dia mengatakan seseorang itu tidak akan dapat merasai dan mendapatkan manfaat daripada ilmu tasawuf kalau sekiranya dia tidak memahami akan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya. Maka ilmu tasawuf ini dia merupakan cabang daripada ilmu tauhid. Maka sebelum ini saya menerangkan tentang sifat 20. Dan saya rasa kita pun dah habis ya tentang sifat 20. Cuma cara saya terangkan sifat 20 dalam kelas ini, dia merupakan cara yang ini, yang ringkas. Tapi kalau kita betul-betul nak mempelajari yang ini, sifat 20 ini, maka saya anjurkan kitab Faridah Bahiyah sebagai misal. Kitab ini juga kita ajar di Masjid Khalid. Cuma kita ajar pada pengajian 2 minggu. Dan kitab Faridah Bahiyah ini, ia merangkumi setahun pengajian. Kalau tiap-tiap minggu 45 minit. Jadi dalam masa 35 minggu insya-Allah ini boleh khatam. 35 minggu. Itu agak dah rinci sedikit kitab Faridah Bahiyah. Kita belajar tentang sifat Allah, sifat para nabi, belajar tentang hari kiamat, apakah perkara yang diwajibkan kita beriman kepadanya dan sebagainya. Tetapi di sini sebagai ringkas ini untuk kita ulang kaji tentang sifat-sifat ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dia terbagi kepada 4 bahagian. Pertama sekali adalah sifat nafsiyah, kedua adalah sifat salbiyah, ketiga adalah sifat ma'ani, dan keempat adalah sifat ma'nawiyah. Jadi itu yang kita telah membicarakan sebelum ini. Sekarang kita akan kembali aja kepada kitab kita. Penulis menukilkan apa yang disebutkan oleh para yang ulama-ulama tasawuf berkenaan dengan ilmu tauhid. Jadi kita telah sampai page berapa? Pasal Imam Junaid. Saya sebelum ini mengatakan tentang Al-Imam Al-Junaid. Al-Imam Al-Junaid ini merupakan seorang ulama ini yang besar, dan dia banyak menerangkan tentang ilmu tasawuf. Maka dia dikenali sebagai penghulu bagi ulama tasawuf. Cuba bayangkan, penghulu bagi ulama tasawuf. Dan kita lihat Al-Imam Al-Qushayri dalam kitab Risalah Bashariyah ini, daripada ulama-ulama pertama sekali beliau menukilkan adalah daripada Al-Imam Al-Junaid. Apakah ini yang dikatakan oleh Al-Imam, oleh Al-Imam ini Junaid? Yang ini dia mengatakan, sesungguhnya yang diperlukan seorang hamba pertama kali adalah mengenal siapa yang menciptakan. Yang dia mengatakan mengenal yang pembuatnya. Perkara yang ini yang pertama sekali adalah yang ini untuk kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Jadi maksudnya siapakah Allah? Siapakah Allah Subhanahu Wa Taala? Betul yang seperti di sini? Confirm. Mengenal yang dibuat akan pembuatnya. Suatu kejadian bagaimana kejadiannya. Jadi maksudnya bagaimana makhluk ini diciptakan? Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan alam ini? Maka ini adalah ilmu yang pertama sekali yang diwajibkan untuk kita kenal yang pencipta kita. Mengetahui sifat sang pencipta dan yang dicipta, sifat qadim dan sifat yang baru. Sifat qadim ini apa maksud qadim? Qadim ini maksudnya tidak ada permulaan. Qadim ini maksudnya tidak ada permulaan. Opposite of qadim, hadis. Jadi kita manusia ini, kita qadim ke hadis?
Boleh tak kita mengatakan manusia itu qadim? Manusia bersifat qidam. Qadim ini daripada qidam. Qidam daripada sifat salbiyah. Boleh ingat sifat salbiyah? Sifat salbiyah. Sebelum ini saya menerangkan tentang sifat. Tentang sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni apa? Siapa boleh beritahu? Ya? Sifat-sifat negatif? Menafikan. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang dimulakan dengan penafian. Yang dimulakan dengan penafian. Seperti sifat qidam. Macam mana kita nak menerangkan sifat qidam? Apa maksudnya? Sifat qidam, apa yang kita menafikan? Kita mengatakan Allah tidak ada permulaan. Jadi kita menafikan apa? Kita menafikan permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia daripada sifat salbiyah. Al-Baqa', kita menafikan adanya akhir. Maka kita mengatakan tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Qidam, tidak ada awal bagi Allah. Jadi Allah tidak ada awal baginya, tidak ada akhir baginya, tidak sama dengan makhluknya, berdiri dengan sendirinya, dan tidak ada sekutu baginya. Ini semua sifat lima salbiyah. Boleh insyaAllah, kita nak hafal ini. Jadi bila kita merenungkan makna ini, masyaAllah, sifat ini menerangkan kepada kita perkara yang mustahil bagi Allah. Allah tidak boleh ada permulaan. Kenapa Allah tidak boleh ada permulaan? Kalau sekiranya Tuhan ada permulaan, ini apa jadi? Maksudnya dia bukan Tuhan. Betul tak? Sebab dia diciptakan. Kalau dia ada permulaan, maksudnya dia berhajat kepada yang menciptakan dia dan mewujudkan dia. Itu sebab Tuhan bersifat qidam. Tetapi bagaimana pula dengan manusia? Kita ini bersifat qidam ke tidak qidam? Ya? Kita ada permulaan ke tidak ada permulaan? Adakah kita ada permulaan? Kita ada permulaan. Jadi maksudnya kita bukan bersifat yang dikidam. Kita bersifat hadis. Ini opposite yang dikidam. Hadis. Yes, saya? H-A-D-I-T-H. Hadis. Dia bukan hadis ya, dia hadis. Kita ada alif dekat ha. Hadis. Kalau hadis Nabi SAW, hadis. Dia ada ya. Tapi ini hadis, saya spelling lain. Biasanya dalam bahasa Melayu diterjemahkan sebagai perkara yang baru. Hadis ini sentiasa diterjemahkan perkara yang baru. Maksud apa perkara yang baru? Maksudnya dulu dia tak ada, sekarang dia ada. Baru maksudnya dulu tak ada, sekarang ada, sekarang dia ada. Jadi dalam istilah ilmu tauhid, kita semua baru. Kita semua, wujud kita ni semua wujud yang baru. Bagaimana pula dengan matahari? Matahari wujudnya baru ke lama? Padim. Matahari juga adalah baru. Baru bukan maksudnya baru baru semalam ke baru sebelum, bukan. Baru yang dimaksudkan, maksudnya ada permulaan. Sekarang kita lihat kepada alam ini, kita lihat matahari, kita lihat bulan, kita lihat bintang. Ada permulaan ke tidak ada permulaan bagi ciptaan? Maksudnya dulu matahari tidak ada, betul ke tidak? Hari ini saintis juga mengatakan perkara yang sama. Saintis ini yang belajar sains, walaupun dia tak beriman kepada Tuhan, dia pun mengatakan, berdasarkan dengan kajian saya, alam ini dulu tidak ada. Selepas itu diadakan. Nampak tak? Saya pernah berdebat dengan satu orang atheist. Atheist ini dia tak beriman adanya Tuhan. Maka saya menanyakan kepada dia, lihat kepada alam ini, ada permulaan ke tidak ada permulaan? Ini soalan saya tanyakan kepada dia. Dia termenung selama 1 minit setengah. Dia fikir.
Dan saya biar dia fikir. Dia fikir, dia duduk, dia fikir. Dia bilang, nanti wait lah. Dia fikir. Agak-agak apa dia cakap lepas tu? Ini orang yang tak belajar sains. Yang biasa-biasa punya orang. Lepas tu dia mengatakan, ya betul, ada permulaan. Jadi saya menanyakan kepada dia soalan, kalau sekiranya dia ada permulaan, siapa yang mewujudkan? Selepas itu jawapannya kepada saya apa? Dia mengatakan, tak semestinya satu perkara yang ada permulaan mesti ada yang mewujudkan. Maka saya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab orang seperti ini, dia ibarat apa tau? Saya mengatakan, botol ini ada di atas meja. Dia mengatakan, tak semestinya. Bagi awak, dia ada atas meja, bagi saya tak ada. Boleh tak kita debat dengan orang macam ini? Kita mengatakan pada dia, botol ini ada di sini. Dia mengatakan, bagi saya tak ada. Lagi satu hamba Allah, hamba Allah ya, tapi dia pun atheist juga. Tapi ini murtad punya kes, dulu Islam. Dia, saudara dia mengatakan, datanglah Majlis Khalid. Jumpa dengan saya ke apa gini. Saya cakap, bolehlah silakan datang. Jadi dia datang, orang ni datang. Dia pakai cross. Tapi terbalik. Antichrist. Habis lepas tu dia pakai anting-anting. Tak tahu apa syaitan dia gini. Lagi. Jadi saya tengok orang ni. Tapi berbual dengan adab ni. Maksudnya dia bukan macam yang tabuta ni. Tapi yang ni ada sopan. Orang ni sopan gini. Datang duduk. Dan dia mengatakan pada saya, dia masih nak berikan dirinya chance. Sebab dia mengatakan dia dah tak beriman pada Tuhan. Dah tak percaya pada Tuhan. Walaupun dulu pergi pada rasa dia cakap. Ya, dia ceritakan sikit lah. Dulu ada belajar agama. Tapi dia lihat tak ada agama ke apa gini-gini. Jadi saya, yang ini pula lain pula. Ini saya nak ceritakan sikit. Ini pelik bin Ajaib. Yang orang ini wallahi manusia yang paling pelik yang saya pernah jumpa seumur hidup saya. Sebab saya menanyakan kepada dia soalan, macam mana awak diwujudkan? Sebab dia mengatakan Tuhan tak ada. Saya menanyakan kepada dia, siapa yang ciptakan awak? Jadi dia mengatakan, tidak ada orang menciptakan saya. Macam mana tiada orang menciptakan awak? Awak umur berapa tahun? Dia bilang 25 tahun. 35 tahun yang lalu awak di mana? Dia bilang, saya tak tahu. Siapa yang ini yang mewujudkan? Yang bring you into existence? Jadi dia bilang, dia tak tahu. Lepas itu dia mengatakan kepada saya, sebenarnya saya pun dalam keadaan syak sama ada saya ni wujud ke tak wujud. Wallahi demi Allah saya mengatakan. Dari bila dia cakap macam ini, saya terperanjat sekejap. Sebab pertama kali saya jumpa orang yang dia syak yang dia ini wujud. Dan saya menanyakan dia soalan, dari awak ni wujud ke tak wujud? Dia mengatakan, saya tak tahu. Dulu ulama kita ada sebut tentang golongan ini. Ini golongan sufustai. Kalau dalam Islam, kita panggil mereka sufustai. Sufustai ini maksudnya dia syak dalam tiap-tiap perkara. Sehingga kan dia syak sama ada dia wujud ke tak wujud. Dia pun tak tahu. Dan dia mengatakan kepada saya, ada kemungkinan saya ini tak wujud. Yang ini maksudnya ini virtual saja. Virtual. Jadi saya menanyakan kepada dia, awak ni kat mana awak belajar ni semua? Awak ada pergi kelas ke? Belajar benda-benda macam ini. Dia bilang, saya tak ada guru, tak ada belajar, tak apa. Tapi saya banyak main game. Wallahualam. Dia bilang, banyak main game dari macam ini. Tak? Dia addict pada game. Tiap-tiap hari dekat bilik tak keluar-keluar main game. Lepas tu entah macam mana entah, terus saya ni murtad. Jadi dia syak atas kewujudan dia sendiri. Jadi subhanallah, saya berbual dengan dia 2 jam hanya nak menerangkan kepadanya bahawasanya dia ini wujud. Kalau zaman dahulu pernah satu orang datang kepada seorang ulama. Perkara yang sama. Dia mengatakan, saya syak atas kewujudan saya. Ulama ini sepak dia. Lepas itu
dia menanyakan soalan, awak ada rasa sakit ke tidak? Sebab sebab dia syak yang dia ini wujud. Tapi kalau dia rasa sakit, maksudnya apa? Maksudnya dia wujud. Tapi saya tak buat gitulah kat dia. Tapi saya terfikir ini orang ini, ya Allah, punya susah, subhanallah, susah saya nak berbangun dia. 3 jam saya buat. Saya ingat okeylah dia datang, mungkin saya buat 1 jam. Daripada pukul 3 petang sampai pukul 6 petang, sampai nak dekat maghrib saya duduk dengan dia. Lepas itu saya bilang dengan dia, insyaAllah saya doakan, sama-sama kita doa. Mudah-mudahan Allah berikan kamu hidayah, insyaAllah. Dia mengatakan insyaAllah. Tapi dia mengatakan, selepas itu dia mengatakan, tapi saya belajar sesuatu hari ini, dia mengatakan. Nanti saya tengok macam mana saya balik, nanti saya pergi research juga. InsyaAllah doakan dia. Ini ahli keluarga dia semua Islam, semua solat berjemaah kat rumah. Dia seorang berhutang. Kesian. Jadi saya lihat kes-kes macam ini makin banyak pula sekarang. Dekat sini dia dah dapat orang jumpa saya berhutang punya kes. Ha, ada yang terkesan dengan fahaman Darwin pun ada, yang yang percaya manusia itu asal daripada monyet. Ada yang macam ini, yang syak atas kewujudannya, sama ada dia wujud ke tidak wujud dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi di sini apa yang pelajaran yang kita dapat, ini bukan side track ya. Dia punya moral of the story. Apa tu? Apa yang saya membicarakan tentang tauhid ini adalah berkenaan dengan pentingnya untuk kita menerapkan ilmu tauhid dalam anak-anak kita. Kita nak kena menerangkan kepada mereka daripada mereka kecil lagi tentang ilmu tauhid. Dan tahap ini, ilmu tersebut yang mesti sampai kepada tahap ini. Bukan setakat saja kita mengatakan Allah itu wujud, Allah itu tidak ada permulaan, Allah itu tidak ada akhir. Tetapi kita nak kena menceritakan kepada mereka tentang kebesaran Allah SWT. Bagaimana Allah menciptakan alam ini, bagaimana Allah SWT segala-galanya berlaku dengan dengan kuasanya, segala-galanya berlaku dengan kehendaknya. Maka manusia tidak ada kuasa, Allah ini yang berkuasa. Maka ini semua kita nak kena, kita nak kena banyak ini membicarakan ini, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang punya kanak-kanak. Sebab zaman sekarang ini saya lihat hatta zaman saya ini berbeza. Sebab zaman sekarang ini mereka, lebih-lebih mereka-mereka yang lahir selepas tahun 2000. Sebab selepas dari tahun 2000 ada handphone kan, handphone, internet, semua yang dimudahkan. Jadi budak-budak daripada kecil ini dia sudah bermanja-manja dengan benda gadget ini semua. Kalau sekiranya dia tidak diberikan dan ditarbiah ini yang betul, maka ini adalah perkara yang sangat bahaya. Sebab mereka terdedah ini dengan macam-macam ini fahaman, satu dunia punya fahaman yang ada dekat kepala mereka. Kalau zaman ini saya dulu, internet pun tak ada, ialah bila saya kecil dulu. Walaupun ini baru berapa tahun? 30 tahun mungkin. Tak ada internet, tak ada handphone. Yang ada TV saja. Dan TV pula ada channel-channel yang tertentu. Dan biasanya kita dulu kita tak banyak tengok TV. Sebab kita banyak ini main bola kat bawah ataupun main apa? Kita banyak ini keluar rumah dan sebagainya. Tetapi budak-budak zaman sekarang ini, wallahualam, saya lihat mereka punya culture ini banyak yang sudah berubah. Mereka lebih cenderung ini kepada yang duduk di rumah main game dan sebagainya. Jadi ibu bapa kalau tak kontrol ini boleh mendatangkan masalah. Kita balik kepada kitab ya. Sifat qadim dan baru terjadi. Dia mengatakan mencurahkan, menyambut dakwahnya mengenai betul kewajipan taat kepadanya. Kerana siapa yang dia tidak mengenal pemiliknya, niscaya dia tidak akan mengenal akan pemilik yang dengan itu dia diwajibkan mengenalnya. Yang ini maksudnya di sini dia mengatakan wajib ini untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak dapat melaksanakan perintahnya ini dengan baik. Sebab tiap-tiap perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada keimanan. Tiap-tiap perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada keimanan. Kalau kita tidak belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan memahami dan apa kita mengatakan melaksanakan dengan baik ataupun dengan betul akan perintah-perintah. Akan minta perintah. Selepas itu dia mengatakan, telah memberitahukan kepadaku Muhammad bin Hussein
Dia berkata, saya mendengar Muhammad bin Abdullah Al-Razi. Dia berkata, saya mendengar Abu Tayyib Al-Marawi. Ini semua adalah sanad, ya. Maksudnya, seorang ini dia mendengar daripada gurunya, gurunya mendengar daripada gurunya. Dia mengatakan, lil aqli dalalatun walil hikmati isyaratun. Dia mengatakan akal itu mempunyai petunjuk, hikmah yang ini mempunyai isyarat. Yang ini apa maksudnya? Maksudnya akal manusia ini kelebihan yang ini, akal ini dia menunjukkan kepada kita. Dia dapat menunjukkan kepada kita. Apabila kita menggunakan akal kita, maka akal ini dia adalah sumber yang mana dengannya kita mendapatkan petunjuk. Bagaimana? Sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan kita semua ini akal. Bagaimana kita menggunakan akal kita? Akal kita yang ada daya ini untuk berfikir. Maka kalau sekiranya manusia menggunakan akal mereka dengan betul, maka mereka akan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yani apabila manusia misalnya dia merenungkan akan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, akal ini melihat ini kepada langit dan bumi. Dan selepas itu yang dia memahami bahawasanya langit dan bumi ini ada permulaan baginya. Dan tiap-tiap perkara yang ada permulaan ini baginya memerlukan kepada pencipta. Maka daripada situ yang kita memahami bahawasanya ada pencipta. Dan pencipta yang menciptakan alam ini merupakan pencipta yang maha berkuasa. Dan pencipta yang maha berkehendak. Sebab ini dia menciptakan segala-galanya dengan sempurna. Dia yang memberikan sifat bagi makhluk-makhluk mempunyai hikmah. Nampak tak? Dengan akal fikiran kita dapat memahami wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akal ini membawa kepada petunjuk. Tapi dengan syarat manusia menggunakan ini dengan betul. Maka Allah menciptakan alam ini dan memberikan kepada manusia akal. Dan Allah menguji manusia. Nampak tak? Allah menguji manusia. Dia yang menciptakan akal dalam manusia, dia yang menciptakan alam ini, dan dia menghantar nabi-nabi dan rasul untuk mengajar manusia bagaimana manusia dapat menggunakan akal untuk memahami Allah Subhanahu Wa Taala, untuk merenung ini kepada kebesaran ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akal ini dia adalah sebab manusia mendapatkan petunjuk. Selepas itu yang dia mengatakan hikmah juga mempunyai isyarah. Yani hikmah ini adalah meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya. Meletakkan sesuatu perkara yang ini pada tempatnya. Manusia mempunyai akal, dia tahu mana yang betul, mana yang salah. Tetapi untuk melaksanakan satu perkara memerlukan kepada hikmah. Sebab satu perkara yang ini dia baik, tapi kalau kita tidak melaksanakan dia pada tempatnya, maka dia boleh menjadi ini satu perkara yang tidak baik. Jadi kita memerlukan kepada akal dan kita memerlukan kepada hikmah. Ini nasihat daripada ulama ini. Maka dia mengatakan makrifah itu terdapat penyaksian. Jadi sekarang dia menerangkan apakah perbezaan di antara akal dengan makrifah. Makrifah ini maksudnya apa yang dimaksudkan dengan makrifah? Yaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah satu penyaksian. Dia adalah satu penyaksian. Macam mana yang ini manusia ini boleh sampai kepada penyaksian? Sekarang saya akan memberikan misal, ya, untuk kita faham perkara. Jadi kita dapat tahu dia punya kesinambungan. Kita lihat ini kepada alam ini. Kita lihat kepada langit. Kita lihat kepada matahari. Kita lihat kepada bulan. Kita lihat kepada manusia. Kita lihat kepada binatang-binatang. Dan kita mengetahui yang segala-galanya
ada awal begini Allah yang menciptakan, yang menciptakan segala-galanya. Kita renungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita memahami bahawasanya ciptaan ini adalah hasil daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Yani Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Apabila kita merenungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat merenungkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan ciptaan ini. Jadi apabila kita lihat ini kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita diingatkan oleh, kita diingatkan dengan, dengan apa? Apabila kita merenungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita diingatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Boleh faham insyaAllah ya? Sekali lagi ya. Ini kita nak digest sikit ya. Digest dalam bahasa Melayu apa ya? Kita nak kena hadam. Menghadam. Hadam. Dalam bahasa Arab pun hadam juga. Digestion. Jadi ini dia ambil perkataan ini asal daripada bahasa Arab. Jadi apakah perkara yang kita nak hadam sekarang? Perkara yang kita nak hadam adalah bila kita lihat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita diingatkan akan kebesarannya. Kita diingatkan akan Allah yang menciptakan. Jadi apabila kita melihat kepada ciptaan Allah, dia mengingatkan kita tentang Allah, ini seolah-olah kita menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham insya-Allah? Seolah-olah kita menyaksikan. Mungkin saya memberikan misal yang lain yang mudah sikit. Cuba bayangkan saya bawa kat kelas hari ini, saya bawa satu painting Mona Lisa. Satu dunia ni mereka anggap Mona Lisa punya painting ni macam apa? Salah satu daripada yang paling termahal. Saya pun tak faham ini. Sebenarnya saya macam lihat macam sama juga macam fotokopi pun sama, yang apa beza ni. Saya kadang-kadang tak faham ini masalah painting ini. Orang sanggup beli painting 50 juta. Ajib. 50 juta. Satu painting. Sangat painting yang letak kat rumah gitu. 50 juta. Kadang-kadang benda macam ini kita tak faham ini. Sedangkan ini kita lihat banyak orang mati kelaparan dan sebagainya. 50 juta subhanallah, berapa orang miskin yang kita boleh bantu. Tapi 50 juta yang setakat beli painting yang letak kat rumahnya, macam mana ini? Mona Lisa. Masya Allah, saya tengok painting ini, saya pun tak tahu ya. Apa yang ini yang membuat ini orang sampai nak beli begitu mahal. Tetapi misal yang saya nak membicarakan adalah begini. Bayangkan saya bawa ini painting Mona Lisa dekat dalam kelas ini. Jemaah semua tengok kan? Oh, ini painting ini Mona Lisa. Ini yang original yang saya bawa. Yang main-main. Jadi kita lihat kepada painting ini, lihat kepada painting ini, lihat kepada painting ini. Apa yang kita akan diingatkan selepas itu? Kita lihat ini kepada painting, lihat kepada painting. Kita diingatkan oleh apa? Siapa yang melukis painting ini? Betul ke tidak? Sekarang kalau kita lihat ini kepada painting ini, kita lihat ini hebatnya painting ini dan dia punya color begitu cantik dan dia pakai dan sebagainya, canvas dia dan gini dan gini dan 400 tahun ini yang lalu. Mesti soalan dia orang menanyakan, siapa yang ini yang buat ini? Walaupun kita tidak jumpa orang yang pelukis ni, tetapi kita dapat bayangkan, betul ke tidak? Bayangkan talent orang ini. Jadi ini yang dimasukkan dengan penyaksian. Penyaksian. Sekarang kita balik kepada alam ini. Alam ini secantik-cantik painting. Kita lihat kepada langit misalnya. Kita pergi laut, kita lihat bagaimana apabila matahari terbenam. Kita lihat ini rainbow. Rainbow dalam bahasa Melayu apa? Pelangi. Ini semua perkataan yang sekarang kita pakai ya. Kita lihat kepada pelangi. Kita lihat ini kepada warna yang di langit dan sebagainya. Kita lihat kecantikan kan? Siapa ini yang menciptakan? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan. Maka di sini apabila kita merenungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita diingatkan oleh akan penciptanya. Maka apabila kita diingatkan oleh penciptanya, mata kita melihat ini kepada yang dicipta, tetapi akal kita merenungkan kepada
penciptanya. Ini kita mengatakan musyahada, penyaksian. Tapi penyaksian ini datang daripada apa? Dia datang daripada ma'rifah. Jadi pertama sekali kita kena kenal Allah yang menciptakan. Betul ke tidak? Kalau tak, bagaimana kita nak saksikan akan Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila kita merenungkan ciptaannya, maka di sini penulis ini mengatakan ma'rifah itu membawa kepada musyahadah. Kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala membawa kepada penyaksian. Dan penyaksian ini adalah perkara yang sangat penting. Dia adalah maqam ihsan. Nabi SAW mengatakan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan ini adalah kamu sembah kepada Allah seolah-olah kamu apa? Hadis ihsan apa maksudnya? Kamu sembah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Macam mana yang kita nak melihat? Seolah-olah kita melihatnya. Ini yang dimaksudkan penyaksian. Syahadah. Yani apabila manusia banyak merenungkan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyaksikan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam alam ini. Tapi dia memerlukan kepada apa? Dia memerlukan kepada tafakur. Tak semua orang yang lihat kepada alam ini boleh sampai kepada tahap ini. Dia memerlukan kepada praktis. Apa? Itu sebab daripada zikir kita harian, tafakur. Jadi karena tafakur, zikir kita harian. Bukan saja baca Ratibul Haddad, tetapi daripada sebahagian yang kita punya usaha adalah bagaimana kita nak merenungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Ghazali mengatakan ini yang paling afdal sekali, zikrullah yang paling afdal, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua kita insya-Allah kita meletakkan tekad dan keazaman pada tahun yakni yang baru ini. Keazaman kita adalah apa? Bagaimana kita nak menghidupkan tafakur, boleh tak? Bagaimana kita nak menghidupkan tafakur dalam diri kita? Boleh sama-sama kita buat keazaman ini? Nanti bila kita balik rumah nanti, sambil kita jalan dekat Gelang, sambil kita lihat yang ni ikan kerapu dan siakap, kita renungkan subhanallah bagaimana Allah menciptakan ikan ini. Dalam Al-Quran kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan akan ikan. Apa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang ikan? Allah Subhanahu Wa Taala yang ini menerangkan ini kepada kita. Lihat bagaimana Allah menciptakan ikan dan isi ikan itu sendiri. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi ikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita merenungkan isinya. Isi ikan. Yang ini daging ikan. Adakah kita mengatakan daging ikan? Apa kita mengatakan isi dia? Ikan bukan daging kan? Renungkan yang ini akan isi yang ini ikan. Bagaimana Allah menciptakan isi ikan? Ikan ini dia tinggal ini dalam apa? Air yang apa? Ini masin. Dia tinggal yang ini air yang masin. Tetapi bila kita tangkap ini ikan, bila kita memakannya, kita tidak merasa ini kemasinan. Melainkan kalau kita rendam di dalam apa? Dalam garam, lepas itu kita sejar di bawah matahari, jadi ikan masin. Itulah lain. Itu sebab kita dah rendam di dalam apa? Itu dah lain ikan, lain yang jenis. Tapi kalau kita lihat ini ikan yang kesemuanya, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ikan ini yang mana isinya memberikan banyak manfaat ini kepada manusia. Ini juga adalah daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia tiap-tiap hari makan ikan tak habis-habis dalam lautan. Ikan wujud jadi dengan banyak sekali tiap-tiap hari ni orang tangkap ikan. Tapi ikan ini tak habis-habis. Ikan siakap ini, kerapu. Lagi-lagi kita di Singapura ya, macam-macam ini ikan ini. Saya pergi ke pasar, saya tengok masya-Allah, saya pun tak tahu mana satu nak beli. Sebab ini kita ada macam-macam jenis ini ikan. Begitu juga kita di Singapura ini, alhamdulillah daging apa? Ayam ini juga banyak. Kita kalau pergi di tempat seperti Yaman dan sebagainya, nak cari ayam susah. Mereka kalau dekat Yaman biasanya makan ayam seminggu sekali.
Tetapi kita di Singapura ini tiap-tiap ini hari ada ayam di pasar. Tiap-tiap hari ada daging lembu kat pasar. Tiap-tiap hari ada daging kambing di pasar. Kita mungkin tak mengetahui perkara ini. Kita di Singapura ini kita lihat perkara ini ada. Tapi di luar negara, negara-negara yang lain mungkin tidak ada seperti apa yang kita. Jadi ini adalah daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan daging ayam, Allah menciptakan binatang-binatang ini, menciptakan makanan kita dan sebagainya. Dan Allah memerintahkan kita untuk kita merenungkan bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah menyempurnakan nikmatnya ke atas kita, supaya apa? Supaya kita mensyukuri, betul ke tidak? Mensyukuri yang ini akan nikmat ini yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita. Maka akal itu, dia mengatakan, maka akal itu pengganti jalan tunjuk, hikmah itu isyarah, makrifah itu penyaksian bahawa ketulinan ibadah tidak akan dicapai melainkan dengan kesucian tauhid. Yani seorang itu dia tidak dapat melaksanakan ibadah kalau sekiranya ini dia tidak mengenal penciptanya yang memerintahkannya dalam ini ibadah. Dan dia akan merasakan kemanisan ibadah dengan kemanisan dengan apa? Dengan kesucian tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu dia mengatakan, Junaid ditanya mengenai ilmu tauhid. Lagi sekali Al-Imam Junaid ditanya tentang ini ilmu tauhid. Apakah ini ilmu tauhid? Masya-Allah jawapannya merangkumi semua sifat salbiah yang saya lihat. Kita lihat ini apa Al-Imam Junaid dia mengatakan tentang ilmu tauhid. Dalam bahasa Arab ini dia mengatakan faqala ifradul muwahhid bi tahqiqi wahdaniyatihi bi kamali ahadiyatihi annahu al-wahid alladhi lam yalid wa lam yulad bi nafyi al-adad wal andad wal ashbah bila tashbih wala takyif wala tasvir wala tamthil laisa kamithlihi shay wa huwa as-samiul basir. Ini jawapan itu. Jadi sekarang kita pelan-pelan dan kita baca. Berapa minit? Lagi 12 minit. Masya-Allah. Tapi kalau sekiranya jemaah ada soalan boleh tanya ya. Kita nak buat ke saya tak nak kelas ini macam stres macam saya berbual pasal ini apa orang semua nanti kesian. Macam stres nanti balik sakit kepala ke. Kalau boleh saya nak elakkan. Kalau boleh dan kalau sekiranya macam ada perkara yang ada jemaah tak faham dan sebagainya, kita boleh stop sekejap dan kita boleh terangkan dan sebagainya. Jadi kita adakan majlis ini yang relax. Boleh insya-Allah ya. Tapi sebelum ini semua boleh faham ya, tak ada masalah ya. Kalau tak faham pun bilang kepada saya. Mudah-mudahan Allah memahamkan kita. Jadi Al-Imam Al-Junaid apabila dia ditanya tentang tauhid, dia mengatakan mengesakan kesatuan. Nah, di sini lagi yang ini terjemahan ada kesilapan di apa nak buat ya. Yang ini dia apa yang kita kena betulkan adalah okay, sekarang ini saya melakukan pembetulan dulu ya. Jadi kita tulis ini. Pengesaan daripada seorang muslim. Pengesaan daripada seorang muslim. Pengesaan daripada seorang muslim. Sudah? Yang ini kita cancel. Mengesakan kesatuan. Ini kita cancel. Ini perkataan yang kita cancel. Tapi saya nak tanya, boleh tak kita faham apa maksudnya? Mengesakan kesatuan. Ini dalam bahasa Melayu pun salah. Bukan ada kata terjemahan yang salah. Dalam bahasa Melayu pun bolehkah kita buat jumlah seperti ini? Mengesakan kesatuan. Tahu? Silap ya? Silap dalam terjemahan. Ini kesilapan yang ketara. Ini tak boleh main-main. Sebab ini dia sedang membicarakan tentang ilmu tauhid ya. Sebab kalau kita tak betulkan ini terjemahan ini macam ini, pun ini masalahnya. Jadi sekarang Al-Imam Al-Junaid ini dia mengatakan pengesaan daripada seorang muslim. Ini maksudnya seorang muslim yang beriman kepada Allah, dia mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keesaan. Sekarang kalau kita dalam bahasa Melayu kita mengatakan seorang muslim mengesakan. Apa maksudnya?
Mengesakan. Mengesakan yang maksudnya kita dengan benar-benar kita i'tiqad bahawasanya Allah itu satu. Betul tak? Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekutu baginya. Allah yang ini yang menciptakan segala-galanya. Allah yang ini yang maha berkehendak. Allah Subhanahu ini yang maksud mengesakan. Nampak tak? Kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar wahdaniyahnya. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan wahdaniyah? Ini juga daripada sifat. Sifat apa? Salbiyah kan? Sifat salbiyah. Wahdaniyah. Apakah yang dimaksudkan wahdaniyah? Kalau orang menanyakan kepada kita, apakah wahdaniyah? Apa kita nak jawab? Ya? Tidak ada bilangan. Tidak ada bilangan bagi Allah. Maksudnya Allah itu satu, tidak berbilang. Satu, tidak berbilang. Ini adalah jawapan yang pertama. Yang kedua, dia tidak dirangkumi. Jadi wahdani ada dua makna. Pertama sekali, dia satu, tidak berbilang. Yang kedua, tidak dirangkumi. Tidak dirangkumi. Apa maksud dirangkumi? Sekarang lihat kepada badan saya. Lihat kepada saya. Saya ini satu ke dua? Satu. Akan tetapi badan saya dirangkumi. Maksudnya, walaupun saya satu, akan tetapi saya mempunyai dua tangan, dua kaki. Lepas itu dalam badan saya ada hati, ada jantung, ada tulang, ada darah. Maksudnya badan saya walaupun satu tetapi dirangkumi. Ada parts. Allah Subhanahu Wa Taala satu dan tidak dirangkumi. Itu cerita. Jadi kita mengatakan wahdaniyah. Dan wahdaniyah terbagi kepada tiga lagi bahagian. Maknanya ada dua makna, tapi bahagiannya ada tiga. Pertama sekali wahdaniyah dalam zat, ini yang tadi saya mengatakan, wahdaniyah dalam zat yang dua perkara tadi. Allah satu dan tidak dirangkumi. Lepas itu kita ada wahdaniyah dalam sifat. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang sifatnya seperti Allah. Tidak ada sesuatu pun yang mempunyai sifat seperti Allah. Sebagai misal kita mengatakan Allah maha mendengar. Maka tidak ada makhluk yang mana pendengarannya seperti pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu kuasa yang seperti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mengatakan wahdaniyah dalam sifat. Perkara yang ketiga adalah wahdaniyah dalam segi perbuatan. Yang dimaksudnya tidak ada sesuatu pun perbuatannya seperti perbuatan Allah. Dulu saya tidak terangkan ini. Bila tapi ini kira yang sempurna. Jadi bila kita lihat kepada perkataan wahdaniyah, pertama sekali kita kena faham makna dia. Maknanya adalah Allah itu satu dan dia tidak dirangkumi. Dan wahdaniyah terbagi kepada tiga bahagian. Wahdaniyah dalam zat, yang kedua adalah sifat, yang ketiga adalah perbuatan. Maksudnya tidak ada sesuatu zat yang seperti zat Allah. Tidak ada sesuatu yang sifatnya seperti sifat Allah. Tidak ada sesuatu yang perbuatannya seperti perbuatan Allah. Ini yang kita maksudkan wahdaniyah dalam zat, wahdaniyah dalam sifat, wahdaniyah dalam perbuatan. Maka zat Allah tak sama dengan lainnya. Sifat Allah tak sama dengan sifat selainnya. Perbuatannya juga tidak sama dengan perbuatan selainnya. Okay, kita habiskan sikit ya. Jadi dia mengatakan dengan sebenar-benar wahdaniyahnya. Lepas itu dia mengatakan dan dengan kesempurnaan keesaannya. Jadi kita ada wahdaniyah dan kita ada ahadiyah. Sekarang pula saya nak terangkan pula dua istilah ini. Jadi di pada perkataan keesaan kita tulis in bracket ahadiyah. Jadi kita ada perkataan wahdaniyah dan kita ada perkataan ahadiyah. Sekarang saya akan terangkan perbezaan di antara wahdaniyah dengan ahadiyah.
Lepas itu kita kena stop. Tak boleh lagi. Tak boleh terus kasihan dia terjemah. Pak ini kira betul-betul belajar ya. Wahdaniyah seperti mana saya mengatakan tadi. Wahdaniyah maksudnya sifat salbiyah ya. Wahdaniyah Allah tidak berbilang. Tak ada masalah, senang. Ahadiyah dia sebenarnya sama dengan wahdaniyah. Cuma ahadiyah maknanya adalah dua makna tadi. Tidak berbilang, tidak dirangkumi. Tidak berbilang, tidak dirangkumi. Ini yang dimaksudkan perkataan ahadiyah, itu saja. Jadi dia ada persamaan. Cuma apa bezanya? Bezanya adalah sifat dari wahdaniyah ini, bila kita mengatakan wahdaniyah, maka dia ada cabang-cabang ini yang lain ini yang disebutkan. Seperti wahdaniyah dalam segi zat, wahdaniyah dalam segi sifat, wahdaniyah dalam segi perbuatan. Maka ini yang kita maksud dalam sifat salbiyah. Tapi perkataan dari ahadiyah, setakat ahadiyah sahaja maknanya adalah satu dan tidak dirangkumi. Jadi dia sikit lebih kurang sama maknanya. Cuma sedikit perbezaan dalam segi istilah saja. Dalam suratul ikhlas kita mengatakan apa? Qul huwallahu ahad. Ini ahadiyah. Ahad ini maksudnya satu dan tidak dirangkumi. Kalau kita mengatakan wahid, wahid ada satu juga. Tetapi wahid ada satu tapi dirangkumi. Macam saya ni satu. Saya bukan ahad. Kalau saya mengatakan saya ni ahad, alhamdulillah. Betul ke salah? Salah kan? Kalau saya mengatakan saya adalah ahad, maksudnya saya adalah satu dan tidak dirangkumi. Mustahil. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah ahad. Okay, lagi sikit kan? Selepas itu ini dia mengatakan dia yang satu tidak beranak dan diperanakkan. Ini seperti mana dalam suratul ikhlas, lam yalid walam yulad. Yani Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir, tidak diperanakkan dan tidak beranak. Menafikan sembahan, yani menafikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini daripada ilmu tauhid adalah kita menafikan adanya sekutu yang dibagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga menafikan sesuatu yang ada persamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perserupaan tanpa ada yang menyerupai, tanpa bagaimana. Kita tidak boleh mengatakan bagaimana yakni rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanpa bagaimana. Akal kita tidak dapat sampai kepada hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita merenungkan akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengatakan Allah wujud dan kita tidak boleh membahaskan bagaimana. Nampak tak? Sebab akal fikiran kita tidak boleh sampai kepadanya. Tanpa bagaimana, tanpa bentuk dan rupa. Allah tidak berbentuk dan tidak yang berupa. Tidak ada serupa dengannya di ayat Al-Quran Al-Karim. Tidak ada serupa dengan Allah. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wallahu a'lam bi shawab. Jadi sekarang ini sebelum kita berhenti, kalau sekiranya ada siapa yang ada soalan, ada soalan, insyaAllah semua boleh faham bagaimana kitab ini bagus. Dia memerlukan kesabaran juga ya. Tetapi dia bagus, maksudnya yang ini kita dapat banyak manfaat. Biasa kita kitab lama ni, kita ulama-ulama kita ni nak syarahkan apa yang kita sebut ini merangkumi masa, sebab dia mengandungi makna yang mendalam. Nampak tak? Walaupun kita lihat satu ayat ke ataupun dua ayat, tetapi dia memerlukan masa yang ini untuk mensyarahkan. Ini kita ulama-ulama kita yang dahulu. Tapi zaman sekarang kita yang baru yang kita ada, misalnya kita boleh baca yang 10 muka surat ini dalam masa 5 minit.
Sebab yang di penulisannya banyak kepada penulisan, tetapi fakta keilmuan itu kurang. Tapi ulama-ulama kita yang dahulu seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, kita baca kitab-kitab mereka, satu rangkap ini mungkin yang ini boleh disyarahkan selama 2 jam. Jadi kitab-kitab seperti ini, yang ini dia mempunyai yang ini banyak manfaat. Cuma yang ini dia memerlukan kepada kesabaran. Dan kadang-kadang saya bawa cerita sebab bukan saya nak sidetrack. Dia bukan sidetrack. Tapi kadang-kadang saya merasakan kalau saya lihat dari jemaah mungkin rasa macam apa, dah macam selalu tense kan. Muka dah macam merah gitu kan. Jadi saya pun okeylah, masuklah sikit kisah-kisah. Ceritakanlah sikit. Yang ada kena-mengena juga ini dengan bab. Supaya dia tak jadi macam heavy sangat. Jadi dia relax. Tapi kalau sekiranya ada sesiapa yang ada tak soalan nak tanya, bolehlah tanya. Tak ada ya? Tapi bagaimana?